Nian Raksa Dama, pikan anu kagandap kalina ngokolakeun pagelaran Nuyun Rancage 2018 anu dipapaesan ku pintonan Ibing Katut Pencak Silat di salah sahiji tempat wisata di Lalawak Ngamprah Kabupaten Bandung Barat poe salah seberang. Eta kagiatan teh di sorang pikan ngamu mulai turutang ngaronjatkeun karep nonoman tuturus bangsa karena seni jeung budaya Sunda. Yayasan Kasenian Raksa Dama ngokolakeun pagelaran Nuyun Rancage 2018 anu dipapaisan ku pintonan tari Katut Pencaksilat anu diiluan ku nonoman tuturus bangsa di salah sahiji tempat wisata di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Eta kagiatan anu dipitembeyan ku pangbageat keur tamu undangan dina wangun upacara adat teh Tembong Ceuyah. Lian ti kitu sakumna pintonan tari Jaipong, Pencaksilat jeung kasenian sejenna boh anu nyorangan boh kelompok Tembong Parigel midangkeun kamanesanana dihareupeun tamu di piring wadita tradisional hak Sunda. Ngawakilan pamarentah daerah Camat Ngamprah Med Ardi Wilaga nembrakeun dirina ngarojong tur tangarasa reueus kana eta kagiatan anu dikokolakeun ku Yayasan Kasenian Raksa Dama. Pangna kitu eta kagiatan teh mampu ngarojong tuturus bangsa pikeunuluykeun ajen inajen budaya sarta nepakeun karakter budaya nu hade kabarudak ti anggal namula. Kegiatan ini saya mengapresiasi, saya merasa bangga selaku orang Ngamprah, wabil khusus adalah Kisunda, dalam rangka melestarikan budayanya. Kita tahu tadi ada tampilan pencaksilat, ada tampilan jaipong, ada tampilan perang buba tadi ditampilkan oleh anak-anak. Nah itu saya merasa tergugah juga. Dan mudah-mudahan nilai-nilai budaya ini bisa dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Di sagedengan eta, Ketua Yayasan Kasenian Raksa Dama Rohman Eka Citra Setiananandeskeun, eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kreativitas barudak ngaliwatan seni katut tradisi budaya. Terima kasih kepada seluruh pendukung acara kegiatan pagelaran Seni Nuyun Rancage 2018 yang telah di adakan ke-6 tahun ini. Saya berharap kepada tokoh masyarakat ataupun masyarakat setempat bisa terus mendukung kegiatan ini dalam rangka meningkatkan bina seni prestasi anak untuk masa depan maupun nasional ataupun internasional. Semoga kedepannya kita bisa lebih maju lagi dan bisa lebih ditingkatkan lagi kemampuan anak khususnya untuk seni dan tradisi. Terima kasih. Lianti diluuhan ku sababaraha sanggar atau paguron pencaksilat di sakuliah Kabupaten Bandung Barat, sajumlahing paguron turta sanggar tari di saluareun Kabupaten Bandung Barat G, aub ngareah-reah eta kagiatan anu dikokolakeun ku Yayasan Kasenian Raksa Dama 2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.